Hai, saya Ashley. Saya telah mengenali mendiang Mr. Nelson sejak tahun 2012 lagi. Pertama kali saya berjumpa dengan mendiang semasa saya pergi beli SIM card dekat HQ. Orangnya sangat low profile. Saya tidak perasan pun masa tu dia adalah seorang direktor sebab dia hanya berpakaian biasa masa tu. Lagi best setiap kali kami pergi tour ataupun berjumpa dengan ejen-ejen, dia seorang yang mudah untuk didekati. Boleh berbincang, boleh duduk semeja. Walaupun anda adalah ahli biasa, anda tetap boleh berborak dengan dia, duduk semeja dengan dia. Okey, satu pesan mendiang yang saya ingat sampai sekarang ialah, Slay, mari kita bantu orang yang susah. Ialah mendiang pernah menjalani hidup yang susah, jadi dia ingin bantu orang untuk keluar daripada kesusahan. Dengan izin Allah, ideanya mencetuskan perniagaan SIM card Tone XL, Tone Plus dan sekarang Tone Wow telah banyak mengubah nasib hidup. Okey, bukan saya saja, kawan-kawan saya di luar sana dan the best, bukan saya saja yang dapat berubah, keluarga besar saya juga dapat berubah. Semuanya asbab daripada sekeping SIM card cetusan idea daripada mendiang. Saya sangat bersyukur kerana mengenali mendiang. Saya sangat terharu dan saya tidak menyangka bos pergi dulu. Sebab bos adalah seorang yang sangat-sangat menepati janji. Dia suka membantu orang. Dia pernah berjanji dengan saya untuk bantu saya. Saya tidak minta pun bantuan tu, tiba-tiba dia offer untuk bantu saya. Dan benda tu saya tidak pernah mention, saya tidak pernah tagi. Tapi sampai masa tiba-tiba dia cakap, okay, yang ni bantuan yang dia nak berikan. Saya sangat terharu sebab bantuan tu dia beri selepas 2-3 bulan kalau saya tidak silap. Time tu saya pun saya tidak minta bantuan tu. Saya tidak pernah menagi janji, tapi tiba-tiba dia bagi. Saya sangat terharu benda tu sebab saya terkejut, wush, bos ni banyak kerja, banyak tugas dia, tapi macam mana dia boleh ingat perkara sekecil itu. Okay, bayangkan, saya sendiri pun saya sangat terharu dengan bantuan yang dia berikan. Itu pun bagi saya sudah terlalu banyak, apalagi kalau bila saya dengar bantuan-bantuan yang dia berikan kepada rakan-rakan di luar sana. Walaupun orang tu bukan ejen pun, dia sentiasa, okay, dia sentiasa menderma. Itu benda yang bagi saya, yang ramai orang tidak tahu sebenarnya. Saya pun banyak saya tahu bos Mr. Nelson mendiang membantu orang selepas mendiang telah pergi. Okay, di situ baru keluar cerita-cerita yang ramai orang yang dia bantu, ramai orang yang dia tolong, terutama yang masa pergi dulu. Sangat-sangat, ya Allah, saya sangat terharu bila bos pergi dulu. Saya tidak menyangka benda ini akan berlaku. Saya tak tahu macam mana nak kata lagi. Saya harap dengan kepimpinan baru di Tuan Group sekarang, di Tuan Wong sekarang, company boleh grow lagi tinggi. Kita teruskan misi mendiang untuk kita bantu lebih ramai orang keluar daripada kesusahan. InsyaAllah, bos, and miss you, boss.